Majelis Tinggi Kerapatan Patsuku Melayu Kenegrian Kubu menggelar rapat koordinasi bersama Upika Kubu dan Kubu Babu Salam Kabupaten Rokan Hilir Riau serta zuriat masing-masing suku Rabu 11 Desember 2019 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam agenda ini difokuskan untuk membahas pengukuhan dan penambalan Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegrian Kubu yang akan dilaksanakan pada 4 Januari 2020 mendatang. Fokus dalam acara pengukuhan yang insya Allah acara pengukuhan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2020 di lapangan Masjid Raya Kubu Don Ramil, Kapolsek, perwakilan dari Camat Kubu Kuba, karena berhubungan Camat Kubu Kuba nggak bisa hadir karena acara rakor di Pekanbaru. Respon positif dari Datuk Pengulu, semua Datin Pengulu alhamdulillah positif dan mendukung, sangat mendukung acara ini. Nama keempat suku Melayu ini diantaranya suku Rawa, suku Hamba Raja, suku Haru, dan suku Bebas. Kegiatan rapat koordinasi yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Kepenguluan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babu Salam, Kabupaten Rokan Hilir Riau ini dihadiri oleh Datuk Penghulu Sekecamatan Kubu Kubu Babu Salam dan Ramil 04 Kubu, Kapolsek Kubu yang diwakili Kanit Sabara Polsek Kubu, serta tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Ini kita itu dulu kan terpecah-pecah dari berbagai macam suku, cuman dirangkai menjadi satu. Jadi kan setelah menjadi satu kita melawan penjajahan sehingga kita kuat. Tapi kalau suku-suku ini kita terpecah belah, kita tidak kekuatan sama sekali. Itulah menjadi momen tadi. Kalau suku-suku yang ada di Indonesia sudah bergabung menjadi satu, tidak ego sektoral, itu akan memperkuat negara kita. Dari Kecamatan Kubu Babu Salam, Rokan Hilir Riau, Paro Roji, Palapati Pinyus mengabarkan.